SPSI di 4 titik ya. Syederalun Bupati Nagan Raya M. Jamin Idham meninjau pemasangan lantai batu giok di Masjid Agung Baitul A'la. Pemasangan lantai dengan anggaran 7,9 miliar rupiah ini dipacu pengerjaannya hingga akhir Desember nanti. Pemkab Nagan Raya Syederalun akan kembali menganggarkan dana pada tahun 2021 untuk merampungkan lantai serta sejumlah fasilitas lain. Ditargetkan pada April 2022, masjid ini sudah dapat difungsikan sebagai tempat ibadah. Lanjutannya di 2021 kita melanjutkan pemasangan batu giok ini sampai selesai. Mungkin selesainya ini insya Allah di akhir 2021, paling lambat di bulan 4 2022 itu sudah bisa kita pakai. Adapun Syederalun, bahan batu giok asli Nagan Raya pada masjid ini dipasang pada lantai, tiang, dan dindingnya. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.